Halo guys, resepi Kinan kali ini ialah ayam masak sos. Saya potong-potong dulu ini ayam. Lepas potong, cuci dulu. Lepas itu saya kasih dia garam, serbuk perasa. Kalau suka aji, letak aji. Kalau tidak suka, pakai guna serbuk stok ayam. Lepas itu tabur dengan kunyit sedikit. Gaul-gaul dia. Lepas itu masak. Kasih goreng dia sampai setengah masak saja. Jangan sampai dia terlalu masak. Ini guys yang sudah goreng separuh masak. Ini bahan-bahan saya guna, bawang besar, bawang putih, cili. Saya campur ada daun bawang. Guna minyak untuk menggoreng ayam tadi, untuk menumis bawang-bawang. Tumis bahan-bahan tadi guys. Yang bawang besar itu saya guna separuh saja. Yang separuh lagi nanti dekat memasak tuh ayam baru saya kasih masuk. Tapi terpulang juga guys, kalau kamu tidak mau begitu pun boleh juga kasih tumis siap-siap tuh bawang. Kalau sudah kekuningan, sudah tuh bawang, kasih masuk ayam yang digoreng tadi. Lepas itu gaul-gaul sekejap. Lalu masukkan tomato, masukkan saus chili, gaul-gaul dia. Ini campuran, ini terpulang pada kita juga. Kalau suka masukkan sedikit kecap ataupun saus tiram pun boleh juga. Lepas itu kalau saya nih, saya mau kuah dia banyak sedikit, jadi saya tuang air sedikit saja. Lepas itu baru tutup. Dekat-dekat mau masak, campurkan bawang merah yang separuh tadi dengan daun bawang. Siap guys, jemput makan. Thanks for watching. Jumpa di video akan datang. Terima kasih.